Dari arah mana? Dari arah sana ada, sana juga ada. Oh, iya. Sosok pojok ini kok kelihatannya ada semuanya. Sosoknya apa gitu? Sosoknya seperti apa? Kayak pejuang gitu. Pejuangnya pejuang. Rasakan dari sana. Iya, tadi yang kita sempat kita pantau, ya. Kemudian kameranya gerak-gerak sendiri. Gerak-gerak sendiri ke arah ingin menunjukkan eksistensinya. Saya rasakan ini. Iya, nah ini. Ya, sudah diikuti. Ya, menarik saya terus gitu. Iya, iya. Ya. Mungkin ada generalitas dulu gitu mungkin. Iya, karena tadi kita sempat juga kita ya. Agar biar beliau bisa merasakan, kita coba kita kembalikan ke netralisir beliau. Terima kasih juga untuk beliau untuk menjadi relawan ya, kita ya, serta untuk pembuktian ya, khususnya sepertinya sepertinya memang ya, kasih bahas selamat ya, boleh dinetralkan dulu ya, terus ya pemirsa lain dunia, setelah ini kita akan turun ke bawah ya, dan nanti kita juga akan memediumisasi kembali sosok-sosok yang ada di sini. Untuk itu karena ini tempat tidak memungkinkan, ikuti perjalanan saya. Kita turun ke bawah, kita cari tempat di bawah untuk memediumisasi selanjutnya. Ikuti terus perjalanan kami tetap di lain dunia. Kita coba energi yang negatif seperti kita bisa masukkan. Nanti di bawah atau di sini? Mas, ada botol kosong enggak, Mas? Ternyata ya, sebelum nanti kita turun ke bawah, ini Gus Isa akan mencoba menarik energi negatif ke dalam botol. Ya, Gus Isa akan mencoba menarik energi negatif untuk dimasukkan ke dalam botol. Apa yang terjadi? Itu sosok gaib, apa yang terjadi ya guys? Emangnya gak mau dia, keluar lagi. Oh, jadi sosok yang di dalam tadi berontak keluar gitu ya?
keluar. Apa ya, ya mungkin yang nggak mau jadi yang diceritakan. Jadi mungkin nanti kita tarik aja di bawah gitu ya, gitu ya. Ya pemirsa, percobaan untuk menarik energi negatif ke dalam botol sudah kita saksikan bersama, ada penolakan dari sosok tersebut. Mungkin betul energi seperti itu. Untuk itu mungkin nanti akan ditarik langsung untuk dimediumisasi kepada mediator kita aja loh, gitu ya, gitu ya. Oke, kita turun ke bawah untuk proses mediumisasi selanjutnya. Ya pemirsa, ini kan mumpung lagi tepatnya satu kompleks sama Gua Selo Mangleng kan gitu ya juga. Jadi kita pindah ke langsung ke depan gua sana ya, yang ada di sini. Jadi kalau di Kediri Gua Selo Mangleng siapa yang tidak tahu, atau bahkan di luar daerah pun, tapi tetap kita akan mengeksplor apa yang ada di Gua Selo Mangleng itu. Tahu napa boten panjenengan? Noh. Dateng napa? Aku tak cilik nang kene mbok prabrek ya. Oh, panjenengan sing asli nang goten mriki. Lah kene crito no. Aku tuk kok ono, aku nang kene iki. Oh, sampean yang ada teng mriki. Heeh. Wis kok ya di bagian. Heeh. Wujude jenengan napa? Ora sate kok. Boten teko niki. Ya jenengan aku biar masyarakat tahu jenengan sebetulnya sosoknya apa. Aku itu Banjono, aku Neng Kono, aku Neng Kene. Sosok panjenengan yang di sini, yang nunggu di sini apa sosoknya? Aku langsung muter ke Neng Kene. Yang ada di gunung ini, Neng Bukit ini? Itu. Itu, yang ada di parkiran sini ya. Hmm. Bisa sosok ini, mungkin mampir ketika kita lewat gitu ya. Mungkin kalau yang ada di parkiran ini, berapa tahun? Serasa umurnya panjenengan pinter. Serasa teko. Tentu jenengan sakit masih ngasih informasi nopo tentang berikut. Ini kabeh kekuasaan. Jenengan yang berkuasa. Berarti yang paling kuat tentang berikut. Panjenengan. Anak buahnya. Anak buahnya berapa? Amin. Gak ada anak buah. Dia anak buah. Tak semua tak. Datang apa? Tak. Aku terus karpe jenengan nih kalau tengok apa? Hadir mampir, hadir mampir. Karpe nopo? Nyapa kemudian katanya. Silau kan lo pun pamit tentang beriki. Kalau silaturahim tentang beriki niate. Yo, silaturahim tapi aku rapat menaku dewi. Oh, silau kan lo tawasulis dua ya mawon. Baik-baik semua tentang beriki dua ya berpulau. Iya, berjama aku orang dewi. Oh, jalur itu sebut nih. Dan jenengan jenengnya sinten. Ora sate kok. Jalur ora teko terus kok iso diceluk le ora. Le ora teko. Sopo? Teko ini sopo kene-kene wae. Jadi iki ngene ta mesti Pak Bu sebut saya wae kowe sing ngoten mriki. Jin kudu aku kok kaya ngono. Wabah. Ben. Ngono ya. Saiki pati kok.
bentuknya ulo sing nunggu teng mriki. Bentukmu bener ulo ngene kene. Nanggonmu sebelah ndi? Oh, jadi musuh ini melingkar di area ini. Ya mungkin gue secukup dulu untuk ya. Itu yang bantu. Ada pesan gak? Ada pesan disampaikan apa Bang Boten? Oh, semenin ke Garoso Max. Oh, ngaten. Jeng ngapunten nek kula sak kanca. Ketemu lagi. Pengapunten, niati silaturahmi datang piki, ingin tahu, ingin sumerep cerita-cerita yang berkaitan dengan pengapunten. Nah, jenengan bukan coba cerita, jenengan mengambil datang piki, ya tadi harus ada pesan yang disampaikan. Kira-kira opo sih ngarepi di samping jenengan sampai di nanggung di masyarakat, nanggung di awe-awe dewi, ngerti sih ngerti datang piki, sih bisa bermanfaat nanggung di masyarakat. Oh, jeneng aja lo tipe yang lain. Iya. Berarti lo ibu sing lo lagi siluman ular. Ya, kayak gini. Mulai rumah lo ibu. Alfat ya Han. Kepetal gak? Jadi memang sosok ini masuk ketika kita mau berjalan ke gua Selomaleh. Untuk itu kita akan lanjut lagi untuk sampai di lingkup gua Selomaleh. Untuk itu tetap ikuti perjalanan kami di lain dunia. Saat ini kita sudah berada di depan dari gua Selomaleh. Seperti biasa diceritakan bahwa tempat dari Bukit Mas Kumambang itu masih satu lingkup dengan Gua Selomaleh. Ya, jadi memang kita eksplor juga bahwa seperti yang kita ketahui bahwa Gua Selomaleh itu adalah tempat pertapanya Putri Kediri di Bumi Suci. Begitu nanti kita juga menguak misteri yang ada di atas, misteri gaib apa yang tentunya nanti kita akan dapatkan. Selain kita juga akan memvisualisasi, menggambar sosok-sosok yang ada di atas dan nanti juga meditasi juga di atas ya. Yang memungkinkan ya secara kasat mata ini seperti apa situasi yang ada di sini. Sebenarnya kita mengetahui beberapa sosok yang sudah nampak tadi. Ada yang putih pocong tadi yang dari awal sudah mulai iseng dengan kita tadi. Mudah-mudahan nanti bisa ketangkap. Ada mbak perempuan kayaknya Gunti, kuntilanak bentuknya, yang juga rame mas, kalau kita bisa lihat rame banget ya, kelihatannya sepi ya, sepertinya memang sepi secara mata biasa, tapi secara mata batin mungkin juga beda lagi kan begitu ya pemirsa KSTV, bahwa acara yang kita malam hari ini mulai dunia adalah acara hiburan. Kita ambil sisi baiknya dan kita buang sisi buruknya, karena yang maha sempurna dan kekuatan yang paling sempurna kekuatan dari Allah SWT. Sudah siap masuk ke dalam? Insyaallah. Oke, bismillah kita masuk. Ya, ikuti perjalanan saya bersama Gus Iza di lain dunia, guys. Ya. Ini kita tetap akan menelusuri anak tangga sampai kita di puncak dari Gua Selomaleh. Ya, kita eksplor kota Kediri. Kita eksplor wisata yang ada di kota Kediri tentunya. Tetapi di lain itu kita juga akan mengeksplor misteri dan juga sosok gaib apa yang mendiami dari Gua Selomaleh. Tempat baik makam atau tempat keramat atau di tempat-tempat pemujaan lainnya yang masih kembang, masih tempat dan lain sebagainya. Saji ya, gitu ya. Ya. Kita tujuan kita tetap harus mintanya kepada Allah, jangan sampai minta ke benda-benda yang demikian. Ya. Oke, jangan sampai kita nanti kalau kita minta kepada benda-benda ini jadi musyrik kita. Betul. Mending semuanya harus niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai wasilah mungkin kita menghormati bahwa memang ada makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar kita, sehingga dalam rangka itu kita
ngasih penghormatan lah, kita menghormati. Tapi ingat, jangan meminta kepada gaib, harus mintanya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Langsung kita naik ke atas itu sih, kita lihat di dalam seperti apa. Ya, monggo. Agak curam. Sesuai dengan agama dan kepercayaannya mungkin mas, mas yang jadi di sebelah sisi sebelah kiri, kalau sisi sebelah kanan ini ada sosok apa yang ada di sini yang di sebelah kiri mas? Ya ada pusar mas. Ya pemirsa, ini saya sudah berada di dalam gua Selomang Leng yang tengah ya, jadi kita sebelah kiri ini yang sebelah tengah. Ya inilah yang mungkin juga sebagian besar pemirsa di rumah juga mengetahui bahwa Gua Selomaleng adalah tempat terutamanya Dewi Cili Suci. Di sini ada relief dari Dewi itu sendiri ya. Dan ya memang suasana di sini panas sih, karena mungkin tertutup ya, karena gua. Dan di sebelah kanan ada Dewa. Ini sosok, ini sosok apa yang dia ikutin? Kalau yang makamnya kan ini makam Dewa, makam pujaan sebenarnya. Tempat biasanya tempat berkontemplasi atau meditasi di tempat ini. Jadi ada sosok dewa yang dalam mitos ini, dalam agama Hindu atau dalam ini dalam agama Hindu. Kalau dewanya apa ini yang saya nggak tahu. Antara Wisnu atau Indri atau apa? Tapi yang tadi yang di sini, ini sosoknya ada ular mas yang saya ceritakan tadi yang nunggu tempat ini. Ular betul. Ya mungkin tergantung ya, kita niatannya seperti apa kan begitu ya Gus. Karena memang kalau kita mengeksplor, ini adalah kekayaan budaya, kekayaan wisata yang dimiliki oleh Kota Kediri. Tapi di lain sisi ada beberapa orang yang mungkin memperlemahkan atau memanfaatkan itu dengan yang lain. Ya tergantung kitanya sendiri seperti apa. Ini tempat ini merupakan peninggalan bersejarah Kota Kediri. Tentu tugas kita adalah merawat dan menjaganya. Jangan sampai tempat-tempat ini kita gunakan untuk hal yang tidak baik. Kemudian mohon juga untuk ya, kita ini tinggalannya orang-orang terdahulu ya, paling tidak kita jagalah walaupun ya, kita berbeda keyakinan dengan mereka dalam hal keyakinan ya, monggo kita berbeda keyakinan kita, tetapi untuk kita harus saling menghormati. Karena ini tempat suci, bisa untuk tempat ibadah untuk agama yang lainnya. Itu. Baik. Jadi nanti kita akan mencoba untuk di bawah yang jelas untuk betul kita minimisasi. Kalau memungkinkan nanti kita bisa mungkin pembuktian juga di tempat ini. Sini ya. Iya. Kalau iya mungkin kita nanti visualisasi gambar juga ya. Karena memang tempatnya juga. Kalau kita minimisasi di sini. Betul. Begitu kita turun ke bawah dan nanti di depan keluar kita. Oke, pemirsa. Berikut tadi apa yang sudah disampaikan oleh Gus Isa dan juga apa yang sudah kita ketahui bersama bahwa ini adalah peninggalan sejarah yang harus dan patut kita lestarikan. Ya pemirsa lain dunia, saat ini saya sudah berada di depan dari mulut gua Selomang Leng dan saya sudah bersama narasumber kita, ini juga warga sekitar Gus, yang
konon sudah pernah tidur di dalam dan sudah pernah menyaksikan sosok-sosok gaib yang ada di sini. Dengan siapa, Pak? Ini dengan Mas Soleh. Oh, Mas Soleh. Ya, warga sekitar sini ya? Iya, warga sekitar sini. Pengalaman apa yang sudah pernah didapatkan ketika katanya pernah tidur di dalam dan juga melihat sosok gaib yang ada di sini? Mungkin bisa diceritakan. Iya. Apa itu pengalaman saya di sini, kan saya hampir sering ke sini tiap sore, atau bahkan saya sampai pernah kejadian malam itu tidur di apa itu mulut gua itu yang samping selatan itu ada guanya. Saya penasaran, katanya orang-orang kan itu gua sebenarnya buntu tapi nanti tembus. Bisa tembus. Saya hanya membuktikan saja, terus saya tidur di situ. Tapi kenapa saya apa sampai sejauh itu belum sampai masuk ke dimensinya, belum mengetahui kalau itu tembus itu. Tapi saya di situ ada suara-suara, ada seperti apa, tapi setelah saya keluar ternyata tidak ada. Terus sosok gaib yang ada di sekitar sini katanya pernah melihat? Sosok gaib yang sebelah yang di sekitar sini banyak sekali sebenarnya. Apa itu kebetulan yang dibangun di kolam renang itu kan dulu saya itu kan makam juga, makam, itu makam dipindahkan akhirnya apa itu dijadikan kolam renang dulu. Nah, itu banyak sekali yang terjadi, ada orang jalan tanpa kepala dan sebagainya gitu. Orang jalan tanpa kepala banyak sekali. Terus tadi pernah dengar suara-suara di dalam, terus suara apa misalnya? Suara pernah saya di situ juga ada suara seperti orang tua bertanya, neng kene tujuanmu apa, neng kene njaluk apa gitu. Terus saya akhirnya saya enggak saya jawab, akhirnya saya turun perlahan-lahan saya pulang. Ya dalam hati ya merasa takut juga. Ya. Baik, Gus, dengan pengalamannya Mas Soleh ini tentang sosok gaib yang ada di Gua Selomangleng, nanti kita akan memediumisasi dan juga kalau memungkinkan, tetapi juga kita akan memvisualisasi, kita gambar nanti seperti itu sosok yang ada di sini. Selain tadi kita di Puncak Mas Kumambang, kita juga akan mengeksplor gaib yang ada di Gua Selomangleng. Gitu ya. Terima kasih untuk Mas Soleh ya. Sama-sama. Terima kasih Mas Soleh.